Oke, kali ini masih bersama tutorial channel. Kali ini saya akan membahas tentang cara bermain gitar dengan kunci dasar-dasarnya. Langsung saja saya melakukan tutorialnya. Yang pertama, kalian itu harus bisa mempelajari ya. Ini mudah. Langsung saja, ini kunci A. Seperti ini, kita tekan senar 2, 3, dan 4. Seperti ini. Langsung kita kejreng, coba lakukan saja. Oke, seperti itu. Kurang lebih. Langsung saja ke kunci F. Mulai dari sini, 2, 3, dan 4 senar. Kita klik seperti ini. Lalu kita kejreng. Ingat, kita mengejrengnya di atas ini ya, satu senar di atasnya. Langsung saja ke kunci C. Ini mudah, cukup pindah saja dari F ke atas ini, C. Jadi langsung saja seperti itu. Setelah itu ke kunci G. Ini mudah. 2 seperti ini dan di senar 1 yang terakhir. Tergantung kalian juga sih. Seperti ini ya, langsung saja saya praktekkan. Oke, langsung saja ke kunci D. Biasanya saya menggunakan seperti ini. Senar 1, 3, dan 2. Seperti ini ya. Langsung saja ke kunci E. Kita maju. Dan ini seperti ini ya. Perhatikan. Tangan perhatikan. Ini yang pertama. Senar. Di senar 3, 5, dan 4. Langsung saja. Setelah itu D minor seperti ini, 1, 3, dan 2. Langsung saja ke A minor, ke senar 2, 4, dan 3. Oke, seperti itu. Kita ke E minor, seperti ini aja saja. Oke, seperti ini ya, tangan. Cukup senar 4 dan 5. Langsung saja. Oke, seperti itu saja tutorialnya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.